Sobat Perjalanan. Oke, kita hari ini buat video lagi. Kita akan menelusuri perjalanan dari Banjarmasin ke perbatasan Kalsel. Tapi kita akan nanti setiap kabupaten kita akan foto. Jadi semua kabupaten akan di Kalsel ini nanti akan kita telusuri. Nah, ini bagian utara dulu, yaitu dari Handir Bakti, Banjarmasin, kemudian Banjarbaru, Martapura, Tapin, Kandangan, Barabai, kemudian Balangan, Tanjung, lalu ini ke perbatasan. Nanti setelah ini pulangnya kita lewat Jalan Tanjung tembus Amuntai. Nah, baru nanti kita kembali ke Barabai lagi untuk bermalam, lalu besoknya pulang ke Banjarmasin melalui jalan agar nanti terlewati Marabahan. Nah, jadi di Marabahan kita foto juga. Nah, baru nanti sampai ke Banjarmasin. Nanti di part 2 mungkin kita akan ke bagian selatan, yaitu ke Batu Licin dan Kota Baru. Nanti saksikan aja terus di channel kami. Oke. Saksikan video ini sampai habis. Kita reset 543 pulaunya. Duitnya berapa tadi? 357.000. Ini pas perbatasan Handir Bakti Banjarmasin. Jembatan Sungai Al-Alaq atau Jembatan Sei Al-Alaq alias Jembatan Basir. Yer. Oke, kita di Bubur Bandung. Apa tuh Bubur Bandung apa? Bubur ayam as. Oh, Bubur Ayam As. Nah, ini sudah 37 km. Range-nya 618 kilo lagi sampai minyaknya habis. Oke, kita lanjut. Thank you.
jalan. Jalannya rusak dan berlubang, jalan. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan, jadi tulisannya. Oke, ini sudah kota ke-4. Sebelumnya kan Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Rantau, Kabupaten Tapin. Oke, lanjut. Sampai di kota Kandangan jam 11.19. mana? Udah kelihatan? Menurun ketupat padahal. Simpor Simpang 4 sih. Simpor kayak dengerin ya.
Simpur kan karena? Simpur. Apa? Durian sumur. Durian sumur. Jam 12.15, 163 km sudah sampai di Barabai. Oke, kita foto dulu. Sedang berada di Barabai, di rumah orang tua, istirahat, sholat dan makan siang. Setelah ini kita langsung berangkat lagi. Ini jam 1 lewat 4. Oke, kita berangkat. Jam 1 lewat 6, sudah berjalan 164 km. Kita lanjut lagi sekitar 150 km. Kita stop lagi 195,2 km jam 1.52 di Masjid Al-Akbar Balangan.
Alhamdulillah sudah 221,2 km jam 2.25 nih sudah ada di kota Tanjung. Sik. Oke, 284,3 km totalnya. Jam 3.39. Waduh, dan kita sudah sampai di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Oke, kita istirahat dulu, dinginkan mesin sebentar, minum-minum dulu baru pulang. Pipis, aduh. Ini sudah 312 kilo 4,37 kilo jamnya. 4,37 jam 4. Jam 4.37.05. Nah, sedangkan ini tujuan kita ke Amuntai lagi jamnya cuman lewat Tanjung. 1 jam 52 82 kilo. Berarti kurang lebih 2 jam pas maghrib bisa sampai nih di Amuntai. Oke. Oke, kita ke Kota Tanjung dulu. Nanti terus tembusnya nanti ke Amuntai. Kita kan rutenya jalan Tanjung. Oke. We'll be right back.
Oke, alhamdulillah sudah sampai kota Amuntai. Kita belok kiri, ini jembatan Paliwara. Sip. Nah, sini enggak kita singgah ke sana lah. Enggak boleh. Kilometer 392, jam 6.27. Nah, kita motor lagi di sini. Ini kita di itik ya. Sebelah kanan itik. Habis selesai ini santai aja kita. Kita cari tempat makan istirahat ya. Oke. Sip. Oke. Pas santai. Oke, mission complete untuk hari ini. Kota bertakwa. Sampok juga ya, berarti tadi sedikit. Langit senjanya di situ. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini sudah 477,1 km. Sekarang jam 5.52 nih dari Berabai gitu kelihatannya. Dari depan rumah orang tua. Nah, kita hari ini akan menuju ke Banjarmasin melalui Marabahan. Jadi kita nanti foto juga di Marabahan. Oke. Sudah 571,3 km. Bensin kita tinggal 93 kilo lagi. Jam 7.58 kita sudah sampai di Marabahan. Itu jembatan Rumpiang. Ini yang icon-iconnya. Oke, kita keluar.
kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.